kebenaran yang ada sekarang ini adalah kebenaran semu, kebenaran yang ditentukan oleh kepentingan, sementara kebenaran yang datang dari langit pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena dia adalah kebenaran sejati. Jadi singkatnya bagaimana? Kakek kalau bicara muter-muter. Kalau melihat sesuatu, resapkan dalam nuranimu, dengarkan bisikannya. Dialah indera yang paling jujur dari lima indera lain yang kamu miliki. Wuni berangkat dulu, Kek. Iya. Ingat, Wuni, setiap 6 sasi kamu harus pulang. Kalau tidak, kakek akan paksa kamu pulang. Ingat, Messi, jangan kerja terlalu berat. Kamu mau daging menjangan seperti kemarin atau mau daging macan? Saya ingin buah-buahan. Tapi kalau kakak mau berburu, saya lebih suka daging tupai. Dendeng rusa kita masih banyak. Tolong, awasi Panji. Iya. Tumben, sampai malam begini Paman Kamadhanu belum pulang. Apa mungkin dia tersesat? Atau mungkin... Iwata yang agung, lindungilah keselamatan suami saya. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan arah? Dari dalam hutan ini, Gunung Arjuna sama sekali tidak kelihatan. Maaf, saya tersesat. Mau kemana? Saya mau kembali ke lereng Gunung Arjuna. Tapi saya yakin saya tersesat. Sudah 3 hari saya terkurung di dalam hutan. Sampean itu bukan lagi tersesat, tapi sudah nyasar. Arah Gunung Arjuna itu 2 hari dari sini, ke arah selatan. Saya minta tolong untuk diperbolehkan istirahat di daerah sini. Saya sangat letih di sana. Tidak bisa. Ini daerah larangan bagi orang luar. Saya tidak bermaksud jahat di sana. Sungguh. Maaf, tidak bisa. Supaya perkelahian kita seimbang.
kesaktian di daerahku. Gusti Ranggalawe. Panji. Iya, Bi. Ayo kita pulang. Bibi mau istirahat. Pusing. Bibi. Bibi sakit ya? Iya. Ayo kita pulang, Panji. Kenapa, Mesin? Hei, saya bilang bom. Apa perasaanmu sudah mati, ha? Ayo bantu. Sudah tahu ada wanita hamil sedang sakit. Malah enak-enakan nonton lagi. Ayo. Uang baru saja jelek, sudah dimarah-marahi. Jadi orang kok maunya menang sendiri? Mau bantu tidak? Banyak omong. Sudah tua banyak omong. Apa tidak bosan? Jangan didengar, Mesin. Sifat buruk dia itu yang menyebabkan dia jadi perawan abadi. Enak saja. Aku begini karena benci melihat banyak lelaki yang menyengsarakan kaum wanita, tahu? Ini gara-gara kamu, Nyai. Hampir saja. Bagaimana kalau perutnya menghantam tanah? Wah, bayinya bisa mati. Ayo angkat. Aki nasihati kamu, Tole. Kalau ada wanita ngomel, jangan dibantah. Nanti tambah menjadi-jadi. Biarkan saja. Dengar dari sini, keluarkan dari sini. Nah, sudah matang, Panji. Ayo, biar bibimu cepat sembuh. Jangan macam-macam kamu sapi opong. Lelaki tunggu di luar. Mau apa kamu dekat-dekat perempuan cantik? Arki Tambarong kalah sama Nini Raga Runting. Bukannya kalah, tapi ngalah. Jadi laki-laki itu harus bisa ngalah. Dia itu sebenarnya sangat mencintai Arki. Siapa yang cinta sama sapi ompong? Bicara sama anak kecil itu harus jujur. Padahal memang iya. Mudah-mudahan kamu tidak membohongi saya. Sebab kalau kamu mengkhianati kami, akulah yang akan digantung. Saya tidak pernah kenal dengan kata-kata hianat, Gusti. Karena dari kecil guru selalu menanamkan pantangan itu. Sebaiknya kamu jangan melintasi hutan. Kamu bisa nyasar ke Kediri. Tapi hati-hati, jangan melewati Jasin Bungkal. Pasukan Kediri dipusatkan di sana. Kamu bisa menemui kesulitan besar. Baik, Gusti. Saya mohon pamit sekarang juga. Kenapa begitu mendadak? Jadi orang sebaiknya punya rencana.
Hidup itu harus direncanakan. Semalam saya mimpi istri saya jatuh ke dalam jurang, Gusti. Saya khawatir kalau terjadi sesuatu. Karena dia sedang hamil. Lelaki macam apa kamu? Istri sedang hamil, malah ditinggal pergi. Kalau tidak nyasar, saya sudah mendapatkan binatang buruan yang dipesannya, Gusti. Kamananu, kenapa kau lari? Mestinya kau terus kalau mau ke Kurawan. Kenapa kalian pikir aku mau ke Kurawan? Kalian telah membunuh dan membakar ayahku. Sekarang serahkan pedang itu kepadaku. Aku tahu kau melindungi wanita seberang itu. Kalau kau serahkan pedang itu, persoalannya aku anggap selesai. Dan kau bisa tenang-tenang mendapatkan wanita seberang itu. Aku lihat dia cukup cantik. Baik. Tolong, kawan saya luka dalam. Mana? Itu. Bekas pukulan di dada agak ringan. Tapi pukulan di lambung kirinya mengandung racun dan sangat berbahaya. Saya sangsi apa bisa menyembuhkannya. Tapi tetap akan saya coba. Tak
tamunya seorang wanita cantik. Tapi kata Sunta, dia datang sama seorang lelaki yang juga menginap di rumah bekas istri Kakang. Mungkin mereka suami istri. Bagaimana kalau Nyai Tumpah Sakti tertarik sama lelaki itu? Dia sudah aku cerai. Ini masalah harga diri, Kakang. Dia sudah cerai. Semestinya Nyai Tumpah Sakti tidak boleh seenaknya membawa lelaki masuk dalam rumahnya. Itu sama saja dia mau mempermalukan Kakang. Nanti malam kita kesana. Maaf Nyisanak, saya minta Nyisanak menunggu di luar. Saya tidak biasa kalau sedang mengobati ditunggu. Cuma sebentar kok. Lama juga tidak apa-apa kok. Dia bukan apa-apaku. Kelihatannya temanmu itu marah. Jangan-jangan dia sebenarnya menaruh hati padamu. Dia tidak pernah mengatakannya. Jarang ada wanita yang mau lebih dulu mengutarakan perasaannya. Tahan ya, ini agak sakit. Sakauni, kamu salah kalau kamu sampai cemburu kepada saya. Saya sebenarnya... Siapa yang cemburu? Aku malah memberi kesempatan pada Nyai. Itu namanya cemburu. Curiga kepada orang lain karena takut kehilangan. Dalam urusan seperti ini, saya lebih berpengalaman daripada Nyisanak. Karena saya janda. Jelas. Nyai pasti juga lebih berpengalaman menangani seorang laki-laki. Bukan begitu, Sakauni. Saya mengerti bahwa sangat mungkin Nyisanak cemburu. Karena saya pernah mengalami perasaan seperti itu, sehingga membuat keluarga saya hancur. Saya tidak mau disama-samakan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan perkembangan pengobatan Kamandano.
sini. Lihat, ini pasti pedangnya. Siapa kamu? Hei, kembalikan pedang itu. Itu berbahaya. Pasti dia kakak. Kurung dia. Kamu berani mengganggu istriku. Kamu tahu siapa aku? Nanti dulu. Kalian salah paham. Saya... Diam! Aku bisa melakukan apa saja kepadamu. Seluruh orang di desa Kamilahan ini akan mengeroyokmu kalau aku perintahkan. Jadi jangan macam-macam. Sudah, gubuk saja. Dia mau menodai desa kita. Dia mau menodai harga diri kakak. Saya tidak mau berkelahi, Kisanak. Lebih baik kembalikan saja pedang saya. Obat itu untuk memulihkan kembali tenagamu. Bekas suamimu mengambil pedang saya. Dia dalam bahaya. Sebenarnya, kakang sudah pantas jadi jagoan. Orang yang kita keroyok tadi pasti seorang pendekar. Lihat pedang itu. Kelihatannya pedang pusaka. Beratnya luar biasa. Coba bikin jurus dengan pedang ini, Kak. Sebaiknya kalian cepat pergi dari desa ini. Sebelum kalian menghadapi kesulitan oleh tindakan kepala desa karena anaknya tewas. Bagaimana dengan jasa anak sendiri? Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Cepat, sebelum orang-orang ribut. Kita mau kemana, Sakawuni? Ke Tanibala. Mungkin kakek bisa memulihkan keadaanmu. Jauh sekali. Mungkin aku tidak tahan, Sakawuni. Kakiku terasa kejam, Wuni. Kamu harus coba bertahan, Kamandanu. Pegang erat-erat. Kakek! Kakek! Tolong, kakek!
Besok saya suruh lagi Kakang Tambarowang mencarinya ke selatan. Tidak usah, Nyai. Kasihan Kiluang. Saya sudah terlalu sering merepotkan dia. Juga Nyai. Mesin. Jangan ngomong begitu. Aku ingin suamimu menungguimu waktu kau melahirkan. Jarang orang bisa bertahan jika terkena pukulan segara geni ataupun tapa wisa. Dan temanmu itu terkena kedua-duanya. Kelihatannya dia tidak bisa bertahan sampai satu pekan. Kek, kakek harus bisa menyelamatkan jiwanya. Dia tidak boleh mati. Kek, pokoknya kakek harus berusaha sekeras-kerasnya. Uni, kakek nggak bisa memperlama. Tapi kamu harus tahu, guru kakek dulu juga hampir tewas oleh pukulan segara geni. Salah mungkin pelakunya adalah guru Mputong Bajil. Paling tidak kakek seperguruannya. Kata guru kakek, apa obat penangkalnya? Dulu guru pernah mengatakan bunga... bunga tunjung biru. Tapi kakek tidak tahu apakah bunga itu ada. Nasi, ikan bakar dan sambal. Minumnya? Wedang jahe. Nisana, apa Nisana tahu di mana ada bunga tunjung biru? Tunjung biru? Saya pernah mendengar, tapi belum pernah tahu seperti apa bunganya. Atau jangan-jangan hanya dongeng saja? Nisana, mencari bunga tunjung biru? Iya. Saya tahu. Maukah Tuhan menunjukkan pada saya? Harus ada upahnya. Saya bayar Tuhan 50 kepeng. Saya mau mengantar Nisana. Asal Nisana mau melayani saya. Nisana mendapatkan kembang itu, saya mendapatkan Nisana. Adil bukan? Kebodohan lelaki adalah kalau dia menganggap bahwa semua wanita hanya sebagai pemuas nafsu binatangnya. Sekali lagi kamu menghinaku, istrimu akan menjadi janda. Terima kasih. Ada apa orang tua? Maaf, saya telah mendengarkan pembicaraan Nini di warung tadi. Mengenai bunga tunjung biru. Bunga itu memang benar-benar ada. Bukan dongeng. Saya tahu, bunga tunjung biru itu adalah obat untuk luka dalam. Siapa sebenarnya Kisana? Saya? Ya orang. Itu saya tahu. Siapa nama Kisana? Saya ini pengelana jagat. Tanpa
ingin mendapatkan bunga itu, datanglah ke Bukit Penampilan. Terima kasih, Kisana. Mudah-mudahan saya tidak kehabisan tenaga sampai Sakahuni datang membawa bunga itu. Bukit Penampilan di mana, Kisana? Bukit Penampilan? Kenapa, Kisana? Jarang orang yang berani ke bukit itu, apalagi seorang wanita. Kenapa? Saya mencari bunga tunjung biru. Nini mau menemui Dewi Tunjung Biru? Bukan, saya mencari kembang tunjung biru. Kisana pernah dengar? Dewi Tunjung Biru adalah pemilik bunga yang ada di sana. Bukit Penampilan yang berkabut itu. Keindahan hanya bisa lestari kalau dijaga. Dan tanpa ilmu kanuragan, penjagaan akan menjadi sangat rapuh. Pada dasarnya guru mengingatkan kita bahwa keindahan yang kita miliki merupakan sebuah kekuatan sekaligus kelemahan kita. Maksudmu? Kita bisa menaklukkan dengan mudah lelaki sekuat apapun dengan senyum kita. Kita bisa menundukkan lelaki sekaya apapun dengan kecantikan kita. Tapi kecantikan juga membuat seorang wanita bisa terbunuh oleh lelaki yang berniat menikmati kecantikannya dengan paksa. Itu kenapa guru menganjurkan kita belajar ilmu bela diri. Di mana aku bisa ketemu Nyi Dewi Tunjung Biru? Ada perlu apa? Untuk beberapa hari ini beliau tidak bisa ditemui. Guru sedang bersemedi. Di mana? Orang luar tidak boleh tahu. Ini daerah tertutup. Kamu belum mengatakan keperluanmu. Ada nyawa manusia yang harus diselamatkan. Saya mau minta bunga tunjung biru dari beliau. Kalau begitu, tunggu sampai guru selesai bersemedi. Orang itu tinggal menunggu hari. Berapa lama lagi gurumu menyelesaikan semedinya? Sakawuni akan mengejarnya sampai dapat, walau nyawa taruhannya. Itu yang menyebabkan dia bertahun-tahun berkelana mencari orang yang membuat ibu dan dirinya menderita. Saya pernah mendengar dia bercerita secara sambil lalu tentang itu. Bagaimana cerita sebenarnya? Sebenarnya persoalannya sederhana. Barangkali hanya perbedaan pandangan antara kejujuran orang gunung dengan orang kota yang cenderung menyepelekan segala persoalan.